Ini di sini ada kelengkapan untuk Mr. Witbol. Mr. Witbol ini ada kelengkapan, ada dua spiral, ada dua whisk. Fungsi spiral ini untuk roti kapasitas 250 gram terigu atau 1/4 kilo tepung. Di sini ada untuk kocokan telur atau mentega. Ini mesin dan ini untuk stand mixernya. Nah, stand mixer ini di sini ada tombol fungsi untuk membuka untuk standing. Sampai dia bunyi klik. Dan ini ada kom. Kom ini fungsinya tinggal bisa kita lepas untuk kocok segala macam adonan ada di sebelah sini. Nah, cara pemakaian nanti di sini kita tinggal pasang aja. Sampai dia turun seperti ini, kita geser. Nah, di sini untuk mesin. Nah, mesin ini di sini ada seperti tanda matahari, tanda bintang. Nah, fungsi di sini mesin ini tujuannya untuk kita masuk yang seperti ini, ada gearnya. Nah, gear ini fungsinya masuk ke dalam sini. Ya, satu lagi kita tinggal masuk ke dalam sini. Sampai bunyi klik aja. Setelah mesin sudah, whisknya sudah kepasang, kita tinggal masukin. Posisi masuk ada di sebelah sini. Ini fungsi untuk lokasi kabel. Jadi kabel seperti ini. Nanti kita tinggal masuk aja. Cara masuknya seperti ini. Kita tinggal masuk aja ke dalam sini. Sampai ke dalam, sudah. Ini kita tinggal tekan. Seperti ini. Sudah ditekan. Ini ada tombol lagi untuk menurunin mixer. Kita tinggal nyalakan. Seperti ini, kita udah nyalakan semua. Kita matiin. Cara lepasnya juga sama, kita pencet ini sampai dia bunyi klik lagi. Cara lepas mixer ada di belakang, tombolnya ada seperti ini. Kita tinggal pencet, lepas. Nah, seperti ini aja.